Halo, selamat sore Besti-besti, teman-teman sekalian di manapun berada. Ibu Mehua, Ketua DPRD Bangka Tengah, didampingi oleh Pak Kaban. Halo Pak Kaban. Iya, Pak Kabak ya? Kabak Hukum, iya. Maaf, ini juga ya, Kasubag Mas Sufi dan Dewi tentunya. Kita ingin kasih lihat persiapan untuk mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Agenda tanggal 16 ini tidak tertulis ya secara eksplisit di undang-undang, tetapi ini adalah ketetapan yang harus dilaksanakan di tanggal 16 mendengarkan pidato presiden. Ya, mari kita lihat, semoga besok lancar ya. Coba. Ini foto dulu buat besok. Ya.